warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Syukur Bonsai. Kali ini saya akan melakukan pengecekan bonsai karena 3 hari yang lalu saya mengecek bonsai. Tentunya bonsai yang sangat saya idam-idamkan yaitu bonsai waru lokal. Tapi pada kenyataannya apa yang saya jaga, yang saya rawat, hasilnya pun gagal. Nah, ini dia kegagalan bonsai waru lokal. Ini ternyata mengalami kematian. Tapi ini awalnya sudah tumbuh subur. Ternyata nih di atas ini daun-daunnya dikerumuni atau dikerubuti lalat. Ya, mungkin karena manis kali ya. Nah itu. Nah bonsai waru ini dulunya sudah saya pernah upload 3 bulan yang lalu ya. Tapi inilah kelebihan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan cara apapun, walaupun kita niatnya baik, tapi kalau Allah menghendaki hanya yang ada kematian ya. Tapi ini saya jangan khawatir karena saya masih ada satu kelebihan ya, satu sisa satu ini hasil setek batang. Alhamdulillah ini tumbuh dengan subur. Ini insya Allah saya akan saya rawat, benar-benar rawat, dan saya akan fokuskan. Ini jadinya mame, ya ini baru lokal. Nah untuk sahabat subur bonsai ini, jangan panik, ternyata bonsai baru lokal ya, bisa di stek batang loh ya, dengan ujung batangnya ya, bisa di stek, bisa ditanam dengan cara menancapkan di media tanahnya. Lalu apa yang dilakukan, kita diamkan beberapa bulan ya, 1 atau sampai 2 bulan akan tumbuh tunas dengan sendirinya seperti ini. Ini hasil stek sisa batang yang dari pembibitan ini ya. Ini yang ini amati, dan ini ada tunas batang yang paling besar mengalami proporsion itu bisa. Ini saya cabut ya, sudah tidak ada ya, ini sudah kering, sudah kering merotan. Ini tapi saya mempunyai cadangan ini dari hasil stek batang sekarang, stek batang sebelumnya ya. Awal ini saya tancapkan, saya berharap ini tumbuh dengan subur. Ternyata yang terjadi apa, kerontokan batang atau ya, ini mengalami kekeringan besar. Tunasnya terasa apa, akarnya masih tetap subur. Tapi saya mempunyai cadangan ini hasil dari stek batang. Dan untuk sahabat subur bonsai di mana pun anda, jangan lupa bantu tonton sampai selesai, jangan dibiasakan skip ya, tonton sampai selesai, jangan ada skip ya. Insya Allah sahabat subur bonsai yang baru menemukan channel ini, mudahkan rezekinya, diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Dan untuk para untuk sahabat subur bonsai yang sudah menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih, dan begitu juga doa yang sama, semoga selalu diberikan kelancaran dan ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah untuk sahabat subur bonsai TV, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi saya, dan barangkali ada kekurangan atau dalam penyampaian kata-katanya kurang berkenan atau mungkin terburu-buru, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Syukur bonsai TV mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.